Ya baik pemirsa, pecinta olahraga sepak bola dimanapun Anda berada, kembali lagi kami menu Bola Lampung akan menyajikan liputan pertandingan di mana pada hari ini akan bertanding dalam rangka friendly match atau pertandingan persahabatan antara Sunday League Football berhadapan dengan DJPM Football Club, di mana kedua tim kita sama-sama saksikan sudah berada di tengah-tengah lapangan, di mana DJPM Football Club berada di sebelah kiri dan menggunakan jersey putih bercelana abu-abu dan kaos kaki abu-abu. Sementara Sunday League Football Club berada di sebelah kanan yang mengenakan jersey hijau bercelanakan hitam dan kaos kaki hitam. Dan untuk pertandingan kali ini dipimpin wasit saudara Rizwan. Ya, kick off babak pertama akan segera dimulai. Sunday League memulai tendangan kick off yang pertama. Aloy kirim kepada nomor punggung 7, saudara Ramon ke belakang dia. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri dari Sunday League, nomor punggung 10, saudara Julian. Nah, dicuri saja oleh nomor punggung 77. Kembali Ramon, nomor punggung 7 dari Sunday League Football Club, ke tengah dia. Siapa yang dicuri? Salah rupanya. Ada nomor punggung 7 di sana dari DJPM. Angkat saja ke depan, tapi lebih dekat kepada penjaga gawang daripada DJPM Club. Oh, nomor 67, saudara Alyong nampaknya masih bermain-main di daerah pertahanan sendiri di Sunday League Football. Salah umpan nampaknya tadi. Nomor punggung 14, saudara Jibon ke belakang dia. Dan nomor punggung 5, saudara Zikri. Oh, nomor punggung 16 rupanya, saudara Roji, sang kapten tadi. Masih di JPM menguasai bola. Pendek saja ke nomor punggung 9, sang kapten di sana. Oh, nomor punggung 8 nampaknya, saudara Rendo. Masih Roji, pendek saja kepada saudara Zikri di sana. Melebar dia nomor punggung 14, saudara Jibon. Masih mencari rekan, mencari peluang dari DJPM. Dorong saja ke depan. Pendek saja nomor punggung 17, saudara Adityo kembali ke belakang. Belum mampu menembus pertahanan daripada The Sunday League Football Club dari DJPM ini. Ke depan saja angkat, tapi jatuh di kaki pemain daripada Sunday League Football. Kembali Sunday League Football menyerang melalui sektor kiri. Serangan, oh nampaknya lepas dari jebakan offset tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk DJPM Football Club. Tendangan gawang saja untuk DJPM Football Club. Angkat saja ke depan. Siapa yang dituju? Nomor punggung 14, saudara Jibon tadi. Ada nomor punggung 13 di sana. Dorong ke depan, saudara Puat tadi. Tapi lebih dekat kepada penjaga gawang, saudara Willy. Nomor punggung 4, oh nampaknya saudara Tommy dari Sunday League Football. Aloy di sana nomor 48. Masih DJPM mencoba serangan. Nomor punggung 13, saudara Puat. Masih saudara Puat. Oh, nampaknya dapat dicuri saja oleh pemain dari Sunday League Football Club. Oh, terjadi pelanggaran di sana. Nomor punggung 20, saudara Areta. Pendek saja nomor punggung 46 di sana, Aloy. Pendek saja kepada nomor punggung 7 di sana, ada Ramon. Nampaknya membentur salah satu pemain daripada DJPM Football Club. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Sunday League Football Club. Nomor punggung 7, saudara Ramon nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam. Lakukan sudah, terima dengan baik oleh nomor punggung 67, saudara Alyong.
lebar nampaknya, tapi lebih dekat kepada pemain belakang daripada DJPM. Kembali kapten daripada DJPM, nomor punggung 8, saudara Rendo. Masih DJPM mencoba membangun serangan, ke depan saja angkat, sangat baik. Tapi lebih dekat kepada pemain belakang nomor punggung 100, saudara JJ tadi. Halau saja, oh halau aja tidak sempurna oleh pemain nomor punggung 13, saudara Delbert ini. Halau bola yang tidak kena, hanya masih kali lemparan ke dalam untuk DJPM Club, lakukan sudah. Ada nomor punggung 7 di sana, saudara Ardana. Masih Ardana, sangat baik, oh tapi dapat dihalau oleh saudara Delbert nomor punggung 13 ini. Kembali membentur pemain daripada DJPM Club. Masih berkutat di sektor tengah. Bola terjadi perebutan di sana. Ada nomor punggung 7, saudara Ramon. Ke kiri saja dia melebar pada saudara Aloy. Masih kerjasama 1-2 antara Ramon dan Aloy. Masih sangat baik saudara Ramon. Menyisir dia dari sektor kanan, tahanan daripada DJPM. Cutback saja, apa yang terjadi? Tidak ada rekan yang mampu menyambut umpan tarik daripada saudara Ramon tadi. Lebih dekat kepada pemain belakang daripada DJPM Football Club. Masih kembali Sandelik mencoba membangun serangan. Sangat baik, nomor punggung. Apa yang terjadi? Sontekan yang hampir saja hanya masih menyamping di sektor kanan gawang yang dijaga oleh saudara Fajar hari di JPM Club. Pendek saja kepada nomor punggung 14, saudara Jibon. Kembali kepada saudara Zikri. Masih bermain di sektor pertahanan daripada di JPM Football Club. Melebar dia pada nomor punggung 17, saudara Adityo. Pendek saja kepada saudara nomor punggung 12 di sana, saudara Satria. Adityo kirimkan umpan, apa yang terjadi? Oh, nampaknya nomor punggung 15 tadi terlepas bola, saudara Roji. Kembali masih dari DJPM Club, apa yang terjadi? Luar biasa. Tendangan spekulasi dari jarak jauh yang dilepaskan oleh saudara Ardana tadi, tapi masih mampu dihalau, ditepis oleh penjaga gawang saudara Tommy dari Sunday League Football Club ini. Peluang yang hampir terjadi gol. Tendangan pojok saja, lakukan sudah, tapi masih membentur atau jatuh di kaki para pemain Sandelik. Masih jatuh di kaki para pemain Sandelik, mencoba melakukan serangan balik. Nomor punggung 18, saudara Willy nampaknya. Kembali saudara Zikri, pendek saja kepada nomor punggung 14, saudara Jibon. Masih cukup tenang nomor punggung 20 menerima bola, saudara Areta. Ke kiri saja dia. Masih mencoba kembali ke belakang, masih bermain-main di sektor pertahanan daripada DJPM. Apa yang terjadi? Terjadi kesalahan tadi saudara Zikri. Saudara nomor punggung 7 Ramon, masih Ramon. Apa yang terjadi Ramon? Masih Ramon di sana. Kembali dapat diblok oleh penjaga. Terjadi pelanggaran saja di sana setelah saudara Ramon dihalau oleh pemain nomor punggung 15, saudara Roji nampaknya. Tipis sekali di arena kotak 16. Masih berada di luar nampaknya. Tendangan daripada saudara Ramon tadi hampir saja menjebol gawang yang dijaga oleh saudara Fajar. Saudara Fajar atau saudara Freddy di sana mampu diblok dengan baik oleh penjaga gawang daripada DJPM. Nampaknya nomor punggung 18, saudara Willy, yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Saudara Willy, nampaknya mencoba melakukan flashing tadi, tapi masih berada jauh di atas mister gawang yang dijaga oleh saudara Fajar dari DJPM Football Club. Masih 0-0.
Baik pemirsa Pemirsa Olahraga Sepak Bola dimanapun Anda berada, abadikan momen terbaik Anda bersama menu Bola Lampung. Jangan biarkan menu tanpa cerita. Silakan untuk dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Kita kembali ke lapangan pertandingan, saudara Willy. Dari perebutan di sana, Willy masih terjadi tarik menarik, Willy. Dan saudara Zikri nampaknya tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk PJPM Football Club. Saudara Fajar hampir tadi terjadi kesalahan, rupanya dilepaskan oleh saudara Fajar. Kembali serangan dari sektor kiri, lepasnya ada saudara siapa di sana, nomor punggung 13, saudara Puat. Masih saudara Puat, terlepas saudara Puat, meninggalkan lapangan pertandingan. Bolanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Sandelli Football Club, nomor punggung 10 nampaknya, saudara Julian yang akan mengambil. Nampaknya nomor 17 dari BJPM. Tadi kesalahan tadi pemain depan daripada BJPM Football Club, nomor punggung 12, saudara Satria. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Sandelli Football Club. Penjaga gawang saudara Tommy akan mengetakkan bola di depan. Siapa yang akan mengambil tendangan gawang ini? Nampaknya akan langsung dieksekusi sendiri oleh saudara Tommy. Penjaga gawang melebar saja dia ke kiri. Siapa yang dituju? Sangat baik kontrol yang dilakukan oleh nomor punggung 10 saudara Julian. Nampaknya salah pengertian maksudnya kepada saudara Willy nomor punggung 18, tapi jatuh di kaki para pemain di JPM nomor punggung 5 saudara Zikri ini. Kembali serangan dilakukan dari sektor kanan pertahanan Sandelli Football. Sangat baik nomor punggung 15 di sana. Kembali terjadi kesalahan, ada nomor punggung 100 dihalau saja. Tanpa kompromi saudara JJ ini menghalau bola. Pendek saja kepada saudara Zikri nomor punggung 5. Zikri kepada siapa di sana? Ada nomor punggung 14 saudara Jibon. Jibon masih mencari rekan dia. Siapa yang dituju? Ada Adityo nomor punggung 17 yang menyisir dari sektor kanan, dorong ke depan. Sangat baik saudara Jibon tadi. Nomor punggung 20 terlepas bola. Saudara Areta tadi dapat dihalau oleh penjaga gawang. Saudara Tommy menghasilkan tendangan gawang saja untuk DJPM Football Club. Nomor punggung 17 saudara Aditya yang akan mengambil tendangan gawang. Apa yang terjadi? Nomor punggung 8 terlepas bola. Sang kapten saudara Rendo tadi. Masih terjadi perebutan di sana antara Willy dengan nomor punggung 12 saudara Satria. Dapat dimenangkan oleh nomor punggung 20 nampaknya saudara Areta. Dorong saja, ada Adityo di sana nomor punggung 17. Sangat baik Adityo kontrol bola. Angkat saja ke depan. Dapat dihalau oleh pemain belakang daripada Sandelli Football Club. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk DJPM Football Club nomor punggung 14 saudara Jibon. Nampaknya lempar lakukan sudah nomor punggung 20 saudara Areta. Masih Areta, sangat baik Areta. Ke kanan dia ada saudara Jibon nomor punggung 17. Masih membentur pemain belakang daripada Sandelli Football Club. Dorong saja ada saudara Aloy nomor punggung 46 sana. Kembali ke tengah Aloy, ada nomor punggung 100 nampaknya JJ. Kembali Aloy, membentur masih. Sangat baik nomor 14 saudara Jibon. Kembali nomor punggung 10 Julian. Ada nomor punggung 67 di sana saudara Alyong. Halau saja ke depan. Ada nomor punggung 11 di sana saudara Aldo. Pemain yang berkuncir ini menyisir dari sektor kanan penyerangan daripada Sandelli Football. Sangat baik saudara Alyong. Masih Aldo napanya. Lepaskan saja saudara Aldo ini. Membentur pemain belakang daripada nampaknya terlalu terburu-buru saudara Aldo tadi melepaskan bola.
hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk TJPM Football Club. Nampaknya saudara Fajar sang penjaga gawang akan mengeksekusi langsung ke depan saja, nampung 8 dia saudara Rendo sang kapten. Pendek saja kembali ke belakang saudara Fajar, dorong lagi ke depan pada nomor punggung 17 di sana saudara Puat, ke tengah ada Areta dia, ke kanan ada nomor punggung 14 saudara Jibon. Jibon masih mencari rekan. Ada Adityo di sana nomor punggung 17, masih dorong sangat baik Adityo. Areta berlari di sana nomor punggung 20. Areta terjadi halauan yang sangat baik daripada saudara JJ nomor punggung 100 ini, lebih dekat pada penjaga gawang pada Sunday League Football Club. Kembali mencoba menyerangkan Alyong di sana. Alyong kepada saudara Aldo, sangat baik nomor punggung 11 ini. Masih Aldo menyisir dari sektor kiri penyerang pertahanan daripada DJPM Club. Aldo, oh, nampaknya dapat terbaca dengan baik oleh pemain belakang daripada DJPM Club. Bola tadi yang dibawa oleh saudara Aldo. Oh, terjadi salah pengertian main DJPM yang nomor punggung 12 ini nampaknya. Saudara Satria melepaskan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Sunday League Football Club. Masih 0-0 sementara skor di babak yang pertama ini dalam rangka friendly match atau pertandingan persahabatan antara DJPM Football Club berhadapan dengan Sunday League Football Club. Masih Sunday League yang berkostum biru-biru mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan daripada DJPM. Sangat baik saudara Julian tadi, ada nomor punggung 7 saudara Ramon. Ramon kepada saudara Julian, masih kembali dapat dihalau oleh pemain daripada DJPM. Ada Areta di sana, terlepas Areta, apa yang terjadi? JJ juga terlepas, hampir saja terjadi kesalahan tadi JJ. Ada Aloy di sana, masih Aloy ke tengah saja, dorong saudara Aloy. Siapa di sana yang dituju? Masih dorong saja lebih dekat kepada pemain daripada nomor 13 saudara Puat dari DJPM. Pendek saja saudara Jibon. Jibon masih mencari rekan. Siapa yang dituju Jibon? Ke depan dia ada saudara Reta nomor punggung 20. Tapi dapat dibodi dengan baik oleh saudara Alyong. Kembali nomor punggung 0 Ajung apanya. Kembali pada Ajung, kembali ke belakang. Mencari celah nomor punggung 10 berpindah posisi saudara Julian tadi. Apa yang terjadi? Lepasan bola yang diberikan oleh saudara Willy ini kepada nomor punggung 7 saudara Ramon, nampaknya sudah terperangkap offside saudara Ramon nomor punggung 7. Silakan tendangan bebas saja untuk DJPM. Ada saudara Rendo di sana sang kapten, masih Rendo di sana. Terjadi perebutan bersama Aldo di sana. Kembali nomor punggung 12 dari DJPM 12 menyisir dari sektor kanan pertahanan daripada Sunday League Football. Sangat baik, masih dari DJPM membangun serangan. Sangat baik, apa yang terjadi? Tidak ada rekan, ada Areta di sana. Areta, apa yang terjadi? Oh, nampaknya lebih dekat kepada pemain daripada Sunday League Football Club ini. Masih terjadi perebutan, dimenangkan oleh saudara Ajung. Ajung kembali kepada saudara Ramon. Ramon kembali kepada saudara Aloy. Sangat baik permainan yang dilakukan sana. Alyong di sana melebar kepada saudara Aldo nomor punggung 11. Aldo masih mampu menguasai bola kembali. Saudara Aldo kembali ke belakang, ada saudara Willy masih. Oh, nampaknya salah pengertian saudara Willy, halau saja oleh saudara Jibon di sana. Belum meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada saudara Ardana di sana nomor punggung 7. Kembali Ajung
ambil bola. Aldo di sana, 1-2 dengan saudara Willy. Ada Alyong di sana. Alyong, siapa yang dituju Alyong? Kembali dilepaskan bola, tapi lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Fajar. Terjadi perebutan di sana saudara Jibon dengan saudara Alyong di sana. Saudara Aliol, Aloy, nomor 46. Pendek saja kepada saudara Alyong di sana, nomor 67. Kembali lagi kepada saudara Alyong, Aloy. Masih Aloy. Ke kanan dia ada saudara siapa di sana? Dia nampak. Ajung di sana, nomor 13. Saudara Delven. Ada Julian di sana. Jadi perebutan masih dinamakan saudara Julian, nomor 10. Atau dua Willy dan Aldo di sana, masih sangat baik Willy. Cari rekan Willy. Apa yang terjadi? Sebutin langsung saudara Willy. Tapi masih melebar di sisi kanan gawang yang dijaga oleh saudara Fajar dari DJPM Football Club ini. Belum menghasilkan gol untuk Sandelik Football Club. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk DJPM Football Club. Fajar pendek saja kepada saudara Jibon. Jibon. Siapa yang dituju? Ke belakang saja ada saudara Jikri nampaknya. Melebar dia ke kanan. Ada saudara Adityo. Masih Adityo, sangat baik kontrol yang dilakukan oleh Adityo. Mencairkan sangat baik. Muncul dari belakang Areta. Masih terjadi perebutan di sana. Lepas bola tadi dihalau oleh saudara Delbert nomor 13. Kembali ada saudara Julian di sana. Pendek kepada saudara Ajung. Ajung mencairkan kepada saudara Aldo yang berdiri bebas. Tidak ada yang mengawal saudara Aldo ini nampaknya. Sangat baik Aldo, masih cari rekan dia Aldo. Sangat baik Aldo, sangat baik Aldo, masih mencari rekan, mencoba mempentarik dia. Siapa yang dituju? Ada Alyong di sana, ada Ramon. Ramon kepada saudara Aloy. Aloy mencoba ikut merangsek Aloy. Terlalu lama nampaknya, tapi masih jatuh di kaki pemain nomor punggung 10 Julian. Mencoba tendangan spekulasi dari jarak jauh nampaknya dari Julian, tapi masih jauh di atas mistar gawang yang dijaga oleh saudara Fajar dari DJPM Football Club. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk DJPM Football Club. Ya, kembali jatuh di kaki pemain Sandelik Football. Saudara Aldo nampaknya terburu-buru dia tadi. Halauannya masih sangat lemah. Dapat dikuasai dengan baik oleh saudara Fajar. Jadi, kesalahan tadi yang dilakukan oleh saudara Fajar, penjaga gawang dari DJPM Football Club menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Sandelik Football. Nampaknya saudara Aloy yang akan melakukan lemparan. Aloy lakukan sudah kepada saudara Ajung di sana. Masih saudara Ajung. Kembali 1-2 dengan Aloy. Pendek saja. Nampaknya lebih dekat kepada pemain daripada DJPM saudara Jibon. Aloy saja ke depan oleh Jibon. Nampaknya tidak ada rekan yang menyambut. Apuan yang dilakukan saudara Jibon tadi menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk para pemain Sandelik Football Club. Nomor punggung 13 Delbert yang akan melakukan. Nampaknya harus diulang dan di-overhandle oleh para pemain di JPM setelah lemparan dari Delbert tadi terjadi kesalahan. Nomor 27 Ardana, pendek saja kepada saudara Rendo nomor 28. Masih ada Areta di sana. Areta masih ke tengah dia bawa bola. Siapa dituju? Ada saudara Adityo. Masih Adityo mengejar bola. Apakah mampu dikejar bola dengan baik? Nampaknya terlalu deras bola. Tidak mampu dijangkau dengan baik oleh saudara Adityo. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Sandelik Football Club. Saudara Aloy nampaknya akan melakukan. Lakukan sudah Ajung di sana. Kembali lagi pada saudara Aloy.
1-2-0 saudara Ajung. Ajung dorong ke depan saudara Ramon. Sangat baik, lepas dari jebakan offside saudara Ramon. Nomor punggung 7. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya terlalu terburu-buru lesakan bola yang diberikan saudara Ramon tadi kepada saudara Willy. Lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Fajar dari DJPM yang mampu mengamankan bola dengan baik. Kembali terjadi lemparan ke dalam saja untuk Sunday League Football Club. Saudara Aloy di sana, siapa yang dicari? Pendek saja, ada saudara Aliong di sana, Aliong. Ada Willy di sana, masih Willy. Masih. Oh, dihalau saja oleh saudara nomor punggung 4, saudara Derwin, Derpin nampaknya ada Reta di sana. Oh, kembali nomor punggung 12. Masih nomor punggung 12 di sana. Saudara Satria kembali dicuri oleh pemain daripada Sunday Kukul. Ada saudara Willy tadi yang mencoba membantu serangan. Kembali ada saudara Aloy. Kembali pendek saja pada Willy. Masih Willy. Halau saja membentur kaki daripada para pemain di JPM. Ada Willy di sana. Ke belakang dia. Pendek saja kepada saudara Julian. Oh, kesalahan tadi saudara Julian, dicuri saja oleh saudara Rendo 68. Oh, kembali terjadi kesalahan juga yang dilakukan oleh Rendo. Ada Areta di sana, pendek saja ada saudara Adityo. Adityo mencarikan sangat baik, siapa yang dituju? Tapi dapat dicuri oleh saudara Aloy. Pertahanan yang sangat baik sementara ini dilakukan oleh kedua tim. Masih nomor 13, saudara Puan nampaknya. Kembali ada saudara, oh nampaknya terlalu deras bola, tidak mampu dijangkau dengan baik oleh saudara Rojina tadi, nomor punggung 15. Umpan yang sangat deras, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Sunday League Football Club. Iya baik, pemirsa pencinta olahraga sepak bola dimanapun Anda berada, jangan biarkan menua tanpa cerita. Abadikan momen terbaik Anda melalui sepak bola, football, futsal ataupun mini soccer dari menu Bola Lampung. Ya baik, kita kembali ke lapangan. Ada Aloy di sana nomor 46. Masih Aloy. Kesalahan tadi Aloy. Ada Areta di sana nomor 20. Areta. Tuh nampaknya bukan pelanggar. Oh, apa yang terjadi saudara Aloy? Pelanggaran dilakukan terhadap pemain di JPM nomor punggung 20 ini saudara Areta, yang bermain cukup lincah, memang body kecil tapi mampu meliuk-liuk. Tendangan bebas saja akan dilakukan oleh saudara Rendo, sang kapten dari di JPM. Apakah ini akan menghasilkan peluang bagi di JPM? Angkat saja ke depan. Oh, salah tadi Areta. Tendangan bebas tadi ternyata menutup pertandingan di game yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara DJPM Football Club berhadapan dengan Sunday League Football Club dalam rangka friendly match atau pertandingan persahabatan yang dilaksanakan di Stadion PKOR Y Halim Bandar Lampung. Baik pemirsa pecinta olahraga sepak bola dimanapun Anda berada, kita rehat sejenak dan kita akan kembali di babak yang kedua. Masih dalam rangka pertandingan persahabatan antara DJPM Football Club berhadapan dengan Sunday League Football Club.